di pemilu 2024 akan? Oh enggak, kita murni. Kita tidak bicara politik ya di sini. Hanya undangan aja Pak Menhan, hanya undangan nikah aja. Iya. Ya. Oh. Dan nostalgia masa lalu. Nostalgia masa lalu. Nomor ini pakai hot. Iya, hot. 666 ya. Jadi demikian. Terima kasih, terima kasih. Saya terima kasih kedatangannya ya. Sahabat lama ya. Terima kasih. Klien puluhan tahun. Akan ada pilihnya lagi enggak Bang? Kenapa? Di pemilu 2024 akan? Oh enggak, kita murni. Kita tidak bicara politik ya di sini. Hanya undangan aja Pak Menhan. Hanya undangan nikah aja. Iya. Ya. Dan nostalgia masa lalu. Nostalgia masa lalu. Dapat buku apa ini Pak Hotman? Ini karangan beliau, kepemimpinan militer. Buku berjudul Kepemimpinan Militer karangan Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Ya, untuk generasi penerus. Ya, katanya ini best seller sekarang ini. Ya. Oke. Okay. Okay. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi. Ya. Ya. Bahwa Pak Prabowo itu klien saya puluhan tahun. Pak Prabowo itu klien saya puluhan tahun juga bersahabat. Saya juga bersahabat dengan keluarga beliau dan hari ini datang bawa anak saya karena mau nikah tanggal 16 September. Nanti dalam surat undangan juga nama beliau sebagai turut mengundang dan nanti dia akan ada upacara adat Batak, dia akan kasih ulos nanti. Mudah-mudahan beliau bisa. Katanya udah bersedia, kecuali Pak Presiden kasih tugas, begitu Pak ya? Benar. Ya. Nikahnya di mana? Terkait anak sendiri Pak, Abang, untuk berbeda budaya. Balai Samudra. Di Kelapa Gading. Kenapa? Perbedaan budaya gimana Pak? Kenapa? Perbedaan budaya antara anak dan pasangan seperti apa Bang? Gak ada bedanya, sekarang sudah menyatu. Saya salah satu pengagum beliau, karena beliau adalah benar-benar nasionalis. Saya tahu persis, 20 tahun persis saya kenal beliau. Benar-benar nasionalis. Itulah Pak Prabowo. Terima kasih. Makasih.